سلاماً تماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائج ويسجو الخواتيم ويستسقى ظماه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الخواتيم ويستسقى ظماه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج اللهم صل صلاة سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ظماه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Saya Safia dari jabatan AIS. Ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton pada pagi ini program Ihya Ramadan di jabatan TNCPI. Topik kita dan topik pada hari ini adalah cabaran wanita di bulan Ramadan yang sangat menepatilah kita punya sedang melalui 21 Ramadan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kalimah syukur kepada Allah dengan kita melafazkan kalimah alhamdulillah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah kerana pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah masih Allah panjangkan usia kita pada hari ini sehinggalah kita dapat menjejakkan diri kita pada hari ini tanggal 21 Ramadan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita berada di 21 Ramadan, perkara ini menunjukkan bahawa Ramadan bakal meninggalkan kita. Ramadan sudah pun hampir habis. Jadi bagaimanakah keadaan kita pada hari ini apabila kita telah pun berada di fasa akhir Ramadan? Aku lihat Ramadan sedang berkemas. Lalu aku bertanya kepadanya, "Hendak ke mana wahai Ramadan?" Dengan lembut ia menjawab, aku akan pergi jauh. Sangat jauh selama 11 bulan. Aku akan menghilangkan diri. Sampaikan pesanku pada semua. Terima kasih kerana telah menyahut kehadiranku dengan gembira. Pada Ramadan awal yang lalu kita gembira menyambutnya. Menghiasi hari-hariku dengan sabar dan istiqamah. Jika kamu rindu akan diriku, maka berbunyikan doa semoga kita bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Sedar atau tidak, kita sekarang ni dah berada di fasa akhir Ramadan. Seperti mana hadis Nabi SAW, awalu syahri Ramadan rahmah. Ini dah habis dah. Wa awsatuhu maghfirah. Ini pun dah habis. Wa akhiruhu itfa minan nar. Jadi kita berada di fasa akhir Ramadan yang kesudahannya adalah pelepasan dari api neraka iaitu itqum minan nar. Jadi mudah-mudahan kita mengambil semangat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus kita mencari bonus-bonus Ramadan. Kerajaan yang agung Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada kita bonus yang banyak. Okey, selalu kita tunggu-tunggu kan kerajaan bagi bonus, dapat tak bonus kali ni? Dapat 500 pun kita syukur. Tapi di akhir Ramadan ini Allah bagi bonus kat kita 1000. 1000 bulan. Masya-Allah, banyaknya bonus yang Allah tebarkan kepada kita. Jadi untuk hari ini kita nak semarakkan bagi semangat kita untuk memacu akhir Ramadan.
Kita dah tak boleh merangkak dah sekarang. Kita kena berlari pantas kerana Ramadan hampir pergi. Kerana kita tak nak menjadi orang yang yang rugi. Okey, jadi seterusnya. Kita pada hari ini akan membicarakan berkaitan dengan cabaran wanita di bulan Ramadan. Jadi, kita membicarakan berkaitan dengan satu topik iaitu berkaitan dengan wanita. Jadi, kita nak tahu kan apa beza antara lelaki dan wanita? Mula-mula kita nak tahu dulu ada beza ke lelaki dengan wanita? Yang kedua, apakah hak wanita dalam beribadah? Bila kita cakap pasal Ramadan, Ramadan itu adalah bulan ibadah. Jadi di manakah hak kita sebagai wanita ketika berada di bulan Ramadan? Dan yang ketiga, apakah cabaran wanita di bulan Ramadan? Kalau kita lihat, pertamanya kita nak kenal dulu siapakah wanita. Tak semestinya bila kita nak kenal wanita, hanya wanita je perlu kenal diri dia. Tidak ya. Maksudnya, yang bersama-sama dengan wanita juga perlu kenal siapakah wanita. Majikan kena kenal siapa wanita di dalam pejabat dia. Di rumah, suami kena kenal siapakah wanita di rumahnya. Okey. Dalam Mu'jam Al-Lughah dan Al-Miftah, okey, wanita menurut Al-Quran secara etimologi diambil daripada perkataan nisa'un ataupun disebut dalam bahasa Melayunya wanita, berasal daripada bahasa Arab iaitu nun sinya nasya. Apa maksud nasya? Lupa sesuatu atau meninggalkan, iaitu wanita akan meninggalkan tanggungjawab jika tidak diberi peringatan. Jadi sebab tu kita dapat menyaksikan banyak topik-topik kita bincang tentang wanita kan. Jadi untuk sama-sama kita mengingatkan tentang apakah tanggungjawab, apakah peranan wanita, bagaimana wanita nak bangkit untuk mendepani cabaran tema Hari Wanita. Okey. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa penggunaan kata yang memberi erti wanita atau orang perempuan. Perkataan tersebut kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada perkataan unsa, al-mar'ah dan juga an-nisa tadi. Okey, kita nak lihat renungan daripada ayat Al-Quran tentang perkataan an-nisa. Jadi perkataan an-nisa ada dalam surah an-nisa. Surah an-nisa sendiri. Contohnya pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Jadi kalau kita cari di mana perkataan nisa di dalam ayat ini, pastinya perkataannya ada di hujung tadi, kathirun wa nisa. Kalau kita matikan kita sebut dengan nisa ataupun kita bariskan dia jadi nisaun ataupun nisaan, nisain. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripada Allah Subhanahu Taala telah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Nisa kasir. Maksudnya perempuan dan lelaki yang banyak. Dari percantuman antara benih lelaki dan perempuan, maka terhasillah zuriat kita. Ini saya nak bawa ayat ni tadi untuk menunjukkan dalam Quran tadi ada membincangkan ataupun ada menyebut berkaitan dengan perkataan nisa. Seterusnya kita lihat sama-sama
Sebelum kita nak tengok cabaran Ramadan wanita ni, kita nak tengoklah dulu, apakah ciri wanita? Ha, kan? Kalau kita tak kenal ciri-ciri kita, macam mana kita nak hadapi cabaran tersebut? Sebab kita tak kenal siapa diri kita sendiri. Suami tak kenal siapakah wanita di rumahnya. Dia tak tahu sifat wanita, tak tahu. Okay. Menurut bahasa, wanita memiliki perbezaan yang jelas dengan lelaki sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Okay. Ada perbezaan yang jelas antara lelaki dan perempuan. Contohnya dari segi fizikal, kan? Bentuk tubuh wanita dan lelaki berbeza. Sebab itu kalau kita lihat pada gambar ni, kita tengok yang perempuan tu, sebab fizikal kita berbeza lah. Kita kena pakai tudung, kena pakai baju yang longgar, berbeza dengan tubuh lelaki tadi. Okay, so kat situ kita nampak apa kaitan ciri dan apa kaitan dengan peranan dan kehidupan kita sebagai wanita, ada perkaitannya. Menurut fuqaha, wanita memiliki ciri-ciri khusus haid selain perbezaan fizikal dengan lelaki. Selain tadi rupa fizikal yang berbeza, muka lain, apa semua, tubuh badan lain, kan? Ada beberapa part wanita pun lain daripada lelaki. Lelaki, perempuan ada, lelaki tak ada, Dan juga beza dari segi kedatangan haid. Perempuan datang haid, perempuan melahirkan, ada darah nifas, tetapi beza dengan lelaki tak ada. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini ada kaitnya dengan cabaran wanita nanti. Bulan Ramadan, lelaki tak ada cuti. Tiba-tiba kan kita tengok lelaki tu makan. Pas tanya, awak cuti ke? Cuti apa? Cuti apa? Kalau perempuan ada cuti. Ciri yang disebutkan bagi wanita, ciri yang lain adalah seperti wanita ni lemah lembut, sopan santun, feminin dan penuh emosi. Ini pun ada berkaitan. Bila dia lemah lembut, sopan santun, jadi bagaimanakah seorang lelaki nak melayan kelembutan seorang wanita itu? Dia kena fahamlah. Dia tak boleh kata nanti nak raya ke, nak pasang apa ke, kau panjatlah sendiri tangga tinggi-tinggi. Jadi kena faham wanita tu ada lemah lembut dan sopan santun dan femininnya. Jadi adalah benda yang dia boleh buat dan ada benda yang mungkin dia tak boleh nak buat. Okay. Dan wanita penuh emosi ni pun ada kaitannya. Kita akan bincang berkaitan dengan tutur kata wanita nanti, Okey, kemudian kita lihat kepada maksud cabaran. Cabaran wanita di bulan Ramadan. Okey. Jadi, apa yang kita nak faham dengan cabaran? Okey. Cabaran ni adalah hasil mencabar. Sesuatu unsur faktor yang mencabar, menguji kemampuan dan ketabahan seseorang ataupun sesuatu organisasi, ini yang dimaksudkan dengan cabaran. Maksudnya mencabar. Cabaran ini adalah suatu yang menguji kemampuan. Adakah, saya nak tanya, adakah bila kita menghadapi cabaran, kita perlu undur ke belakang? Ya Allah, kat depan ada cabaran, patah baliklah belakang. Atau kita nak hadapinya dan terus maju ke depan. Itu yang kita nak lihat, kan? Kita nak bagaimana cara kita nak hadapi cabaran supaya kita bukan jadi orang yang mundur ke belakang tetapi terus melangkah ke hadapan dengan sebab cabaran yang kita lalui. Okey, beberapa cabaran yang saya gariskan dalam perbincangan kita pada pagi yang penuh keberkatan ini di 21 Ramadan, iaitu hari ganjil, haji ganjil di 10 akhir Ramadan. Okey. Yang pertama sekali, antara cabaran kita sebagai seorang wanita di bulan Ramadan, wanita perlu tahu tentang hak dalam ibadah puasa itu sama. Wanita perlu tahu tentang hak dalam ibadah itu sama, termasuklah ibadah puasa. Berkaitan dengan bukti, kat mana bukti ataupun kat mana yang dikatakan dalil yang menunjukkan bahawa hak antara
ibadah untuk lelaki dan perempuan itu sama. Okey. Dalilnya datang daripada surah Ali Imran ayat 195. Okey. InsyaAllah dalam pertemuan ni kan kita ada ngaji, kita ada baca Quran, dengar Quran dapat pahala, mengaji dapat pahala. Jadi boleh sambil-sambil dekat Facebook tu bila saya ngaji ni, bolehlah kita baca sama-sama eh. InsyaAllah, jadi Allah akan berikan pahala membaca Al-Quran eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى. Okay. Perkataan wanita di dalam ayat ini adalah unsa. Kan zakarin laki, unsa perempuan. Okay, apa yang dimaksudkan? Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka. Sesungguhnya aku tidak sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu sama ada lelaki atau perempuan. Kerana setengah kamu keturunan dari setengah yang lain. Ba'bukum mim ba'. Okay. Disebut berkaitan dengan sebab nuzul ayat tadi. Okay, daripada Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kaum wanita dalam peristiwa hijrah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Okey, ayat tadilah eh. Islam merupakan agama yang dikhususkan kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi gender. Ni point dia. Maksudnya tak ada diskriminasi gender dalam Islam. Lelaki dan wanita menerima balasan pahala yang sama di sisi Allah. Jadi sebab itu kita ini ada hak untuk beribadah sama dengan lelaki. Bukan perempuan tak bayar terawih, tak bayar zikir, doa dan sebagainya, tak bayar solat, tapi kewajipan itu sama antara lelaki dan perempuan. Bonus yang Allah tebarkan di bulan Ramadan ini sama peluangnya antara lelaki dan perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh ya'mal minas salihat. Salihat ni adalah amal soleh. Min zakarin, baik lelaki au unsa, maupun perempuan. Sedang ia orang yang beriman, wa huwa mukmin. Fa ulaika, maka mereka itu masuk ke mana? Yadkhuluna, masuk ke dalam al-jannah, yakni syurga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ini daripada surah An-Nisa. Kenapa kita kena tahu ni ibu-ibu, kaum wanita yang dirahmati Allah, kenapa kita kena tahu hak ni? Sebab kita nak tahu bahawa Allah sayang kita. Kita nak tahu bahawa persamaan hak dalam ibadah tu adalah juga milik kita. Untuk kita sama-sama merebut kelebihan dalam ibadah itu juga adalah peluang kita. Okay, kita kena faham. Okay. Berkaitan dengan kewajipan puasa juga. Termasuklah lelaki dan wanita untuk menjalankan kewajipan untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alallazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kat sini ada perkataan la'alla. La'alla ni mudah-mudahan. Maksudnya apa? Tak semua orang natijah akhir puasanya adalah takwa. Bagi orang yang tidak melaksanakan puasa dengan sebaiknya,
menepati syarat-syaratnya, maka natijah takwa itu tidak diperolehi di akhir daripada madrasah Ramadan. Tapi dia dapat apa? Dia dapat lapa dan dahaga sahaja. Apabila dia tidak menjaga puasanya sebaik mungkin. Sebab tu Allah guna la'allakum tattaqun. Jadi kita doa. Mailah ibu-ibu sekalian, kita doa. Mailah muslimin-muslimat, kita doa. Di 10 akhir Ramadan ni kita doa agar kita ini dijauhkan daripada api neraka dan diampunkan dosa. InsyaAllah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita boleh baca doa tersebut supaya Allah ampunkan dosa kita di 10 akhir Ramadan ini, insyaAllah. Apakah cabaran wanita yang seterusnya? Tadi kita dah tahu cabaran kita antaranya untuk kita faham tentang siapa diri kita dan apakah hak kita dalam ibadah. Cabarannya bila kita tak faham, kita tak mengikuti kelas pengajian. Jadi mungkin kita kurang kefahaman dan juga suami kita pun tidak menerangkan. Sedangkan kewajipan nafkah suami itu adalah termasuk pendidikan. Jadi kita lihat kepada cabaran yang kedua bagi wanita. Cabaran memahami fiqh puasa. Jadi ini mencabar juga kerana kita berpuasa. Kita tak nak puasa kita tadi kan dapat lapar dan dahaga sahaja kan. Maka kalau kita nak puasa kita diterima oleh Allah, maka kita kena jaga beberapa perkara ini. Antaranya empat perkara yang digariskan di sini berkaitan dengan fiqh puasa yang utamalah. Yang pertama kita kena tahu berkaitan dengan rukun puasa. Berapa rukun puasa? Apakah sunat-sunat puasa? Dan apakah perkara yang membatalkan puasa kita? Dan apakah perkara yang makruh bila kita lakukan di bulan puasa? Ini cabaran. Kalau kita tak tahu, kita tak ambil tahu, maka puasa kita akan cedera. Nanti kuranglah dia punya poin-poin pahala yang kita akan dapat kan. Terutamanya kita kena jaga rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi itu antaranya lah yang perlu kita memahami berkaitan dengan fiqh puasa. Dan fiqh puasa ini kita tak boleh maksudnya kita janganlah ujung-ujung baru kita nak faham fiqh puasa. Tapi selepas ini kita ambil awal Ramadan ataupun sebelum Ramadan di bulan Syaban, kita dah masuk dalam checklist, kita kena ulang kaji fiqh puasa di bulan Syaban. Supaya bila kita masuk Ramadan, kita akan berpuasa dalam keadaan penuh keyakinan, bukan sekadar kita ikut-ikutan sahaja. Jadi ini yang kedua. Seterusnya kita melihat kepada huraian berkaitan dengan puasa tadi. Kita memahami fiqh puasa ni, antara huraian penting yang saya nak ketengahkan di sini, kita kena berusaha puasa dengan sebaiknya. Sebab itu kita ambil daripada hadis Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, apa yang kita dapat akan diampunkan semua dosanya yang telah lepas ataupun semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sebab itu kalau kita tengok pada poin yang kedua tu ditulis, berpuasa bukan sekadar tak makan dan minum sahaja. Tetapi puasa ini juga perlu dilatih anggota-anggota kita yang lain. Panca indera kita yang lain juga kena puasa. Sebab itu kalau kita tengok daripada ringkasan ni kan, ni antara amalan di bulan Ramadan, iktikaf, baca Quran, sedekah, terawih kan. Menghidupkan malam Al-Qadar. Tetapi puasa juga tak makan, tak minum. Dan puasa juga kena jaga lisan. Puasa juga kena jaga pandangan.
Dan yang terbaik lagi, puasa juga kena jaga hati kita. Okey. Okey, yang ketiga. Cabaran mengawal lidah ketika berpuasa. Ini bagi wanita, kita nak kawal lidah kita. Termasuk juga lelaki lah. Okey. Sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah selain daripada lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya. Jadi, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang ni, kita selalu berjumpa dengan orang. Kita berkomunikasi dengan orang. Okay? Jadi, kita elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang buruk. Tentang orang lain. Ataupun perkara-perkara yang buruk tentang sesuatu perkara. Dan perkara inilah. Jika dilakukan, maka kita hanya dapat apa? Dapat lapar, dapat dahaga. Okey. Dan juga berkaitan dengan lidah ini bukan sahaja terzahir di lidah sahaja. Kadang kita bercakap kan kita marah. Dan di zaman teknologi ni juga, kita marah tadi gunakan lidah pumpang-pumpang marah. Kemudian kita zahirkan dalam bentuk penulisan di dalam status WhatsApp. Kita zahirkan dalam bentuk penulisan di dalam Facebook, dalam Insta. Itu pun kita kena awas. Di bulan Ramadan ini, kita tak nak pahala puasa kita kosong ataupun pahala puasa kita cacat. Dengan sebab kita menulis perkara-perkara yang mengikut perasaan kita. Dan perkara tersebut boleh melukakan ataupun boleh membawa kepada dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada orang yang kita perkatakan. Okay, jadi kita jaga ya kata-kata kita dan juga jaga penulisan yang menggunakan anggota tangan kita ni. Ni tangan menaip, tangan yang menulis. Okay. Dalam Sahih Muslim ni diingatkan lagi ni. Banyaklah ingatan berkaitan dengan jaga panca indera ni. Puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, janganlah kamu rosakkan puasamu dengan mencela. Janganlah kamu rosakkan puasamu dengan menghina orang lain. Apabila kamu dihina atau dipukul orang, maka katakanlah, inni sa'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi, apa maksud hadis ni yang tersurat? Kalaulah kita berada dalam kelompok orang yang bercakap benda-benda yang tak baik kan. Jadi kita katalah aku puasa, inni sa'im. Dan kita keluar daripada kelompok orang yang bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Okey, ini khusus untuk wanita. Hadis ni kita kena pegang. Wahai kaum wanita sekalian. Wahai diri saya sendiri. Okay? Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kerana sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara mereka. Mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita jaga juga. Kerana kita laknat ni guna lidah. Kita ingkari kebaikan suami pun, kita cakap guna lidah. Jadi kita kena awas. Sebab tu nak tebus balik kesalahan kita ni, kena minta maaf dengan suami tadi. Dan yang kedua tadi, Nabi bagi tips supaya banyak bersedekah dan banyakkan istighfar. Untuk mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun pada Allah, tapi dosa kita dengan manusia takkan hilang selagi mana kita tak mohon ampun dengan manusia itu sendiri. Sebab itulah kita tak boleh kata kat orang, nanti kita nak kena cari orang tu nak minta maaf balik. Bahaya tu bila melibatkan orang lain. Kemudian istimewanya tentang karakter wanita dan lelaki ni ada beza.
kenapa kita ni kena jaga lidah lebih? Sebab kita ni satu hari kita kena habiskan 20,000 kata per hari. Ha, banyak tak? 20,000 kata. Ha, apa ni? Wanita yang kat dalam live ni dah berapa kata sehari dah habis hari ni? Ha, saya dah banyak kata dah dekat sibu ada dah ni sebab bagi ceramah. Okay, yang tak bagi ceramah, anda ada banyak lagi patah kata per hari yang perlu dihabiskan. Sebab tu nanti bila balik rumah kan, ha, nanti kita tak berhentilah bercakap dengan anak, jangan dengan suami pun. Kita akan banyak bercakap. Okay, walaupun dekat office mungkin dah banyak cakap dengan kawan, tapi dekat rumah masih ada banyak lagi kata-kata. Sebab tu suami lelaki hanya ada 7,000 kata je sehari. Jadi kalau suami tu contohnya di guru kan, dia dah mengajar anak murid, dah habis dah dalam dalam 6,000. Dia tinggal 1,000 je balik rumah. Sebab tu dia tinggal sikit je. Abang, macam mana kat pejabat tadi? Hmm, okay. Dia cakap gitu je. Kan? Sebab dia, word dia dah habis. Okay? Jadi, ini adalah kajian daripada journal. Journal, International Journal of Child and Gender Studies. Ini antara yang saya petik lah. Ini daripada kajian. Okay? Okay. Yang keempat. Yang keempat, cabaran wanita yang keempat adalah menyediakan juadah berbuka untuk keluarga. Saya dah tengok dekat Facebook saya lah, Facebook kawan-kawan. Kita bila dah dekat nak Ramadan, kita pakai share recipe, betul tak? Kita cari. Okay, maaf, kita ada masalah teknikal.
Okey, harap pihak teknikal dapat perbaiki masalah tersebut ya sebentar. Harap sabar semua. Kita tunggu Dr. Naimah kembali bersama dengan kita ya. Ini pun cabaran juga ni untuk wanita ni. Cabaran teknologi. Taklah orang kata teknologi ni memudahkan. Kadang-kadang bila berlaku gangguan macam ni, jadi kita harap semua yang mendengar ni dapat bersama-sama dengan kita. Tunggu sebentar. Kita tunggu Dr. Naimah masuk semula ya. Kalau ada soalan apa-apa boleh tuliskan di ruang chat. Di ruang chat Facebook. Nanti kita baca. Kita dah bersama dengan Dr. Naimah. Sambung semula. Kat mana kita terhenti tu? Tadi saya tak perasan terputus tadi. Cakap seorang Okey, kita sambung balik ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini antara cabaran dan ujian kita. Tak apa, bila hadapi cabaran kita kena senyum dan kita terima itu sebagai satu takdir Okey baik, insya-Allah kita sambung. Ini adalah tanggungjawab wanita tadi berkaitan dengan menyediakan juadah berbuka untuk keluarga, kan? Okay. Jadi kita ni terpaksa multitasking untuk balik daripada kerja untuk menyiapkan juadah berbuka. Jadi bila kita bekerja, saya mengharapkan daripada suami-suami untuk memahami tentang penat lelah isteri juga kerana mereka bekerja. Jadi kat sini ada toleransi lah kalau isteri tak dapat nak masak atau dia masak yang simple saja. Jadi suami janganlah marah kaum isteri, kan? Okey, ini antara kajian yang didapati berkaitan dengan cara menyediakan makanan keluarga. Ada beberapa cara lah asalkan keluarga kita dapat makan. Yang pertama, kita masak yang ringkas dan berkhasiat, kan? Ringkas tapi berkhasiat. Mungkin kita masak ayam kat dalam tu ada sayur-sayuran. Okey. Kemudian yang kedua, membeli makanan ataupun makan di luar. Ni pun antara alternatif. Kadang-kadang dah penat sangat, nak angkat tangan pun tak larat. Nak angkat kaki pun tak larat. Kadang-kadang tu bila dah penat sangat, kan? Jadi mungkin boleh beli. Tapi belilah di kedai-kedai yang bersih. Dan makanan itu selamat untuk dimakan oleh ahli keluarga. Yang ketiga, sediakan makanan yang mudah dimakan, kan? Okay. Dan yang keempat, bantuan pembantu rumah. Ada juga yang mungkin dia sibuk, jadi antara tanggungjawab suami juga yang termasuk dalam nafkah adalah menyediakan pembantu rumah untuk isteri. Okey, kita tengok ambil semangat daripada seorang peserta kajian ni, dia kata apa? Selain itu, makan dan minum untuk suami kita kena jaga. Kalau boleh, masakan yang dihidang di rumah biarlah dengan air tangan sendiri sekalipun ringkas. Ini antara yang dilakukan oleh sahabat wanita kita. Kerana walaupun masakan tersebut ringkas, tapi kita hasilkan dengan hati yang ikhlas. Kalau wanita ni dipilih untuk masak ringkas pun tak apa. Penat bekerja satu hal. Tapi kalau kita masak dengan ikhlas, insyaAllah adalah kelazatannya di situ. Dan keberkatannya dengan air tangan kita dapat mengikat kasih sayang antara kita, suami, isteri dan ahli keluarga. Ini antara pandangan. Kenapa dia nak masak juga dan dia akan masak dengan yang ringkas. Tapi dengan ikhlas. Hebat wanita ni. Dan kita sebagai wanita juga berkaitan dengan menyediakan juadah berbuka ini, kita kena ambil perhatian supaya jangan terlampau melampaui batas sehingga sampai berlaku pembaziran. Kita berbuka, sediakan juadah berbuka tapi jangan sampai membazir. Kan, kalau kita beli makanan kat bazar pun, jangan sampai makanan tu kita buang dalam tong sampah. Sayanglah ibu-ibu, bila kita tengok kan kita beli nasi. Kita rasa beli nasi 3 bungkus tak cukup. Kita beli 6. Kan? Bila 6, memang kita dapat makan 3 je. 3 lagi kita buang dalam tong sampah.
Lepas buang tong sampah, esok kita ikat plastik sampah. Kita dah ikat plastik sampah, kita buang kat depan rumah kita. Allahu Akbar. Jadi, perkara itu menyebabkan pembaziran berlaku banyak di sepanjang Ramadan. 1,000 lori satu tan diperlukan untuk angkut jumlah sisa berkenaan. Ha. Ya Allah, kan? Jadi, 1,000 tan makanan dibuang rakyat Malaysia setiap hari pada bulan puasa. Jadi, kita jadilah antara keluarga yang dapat menguruskan juadah kita secara sederhana. Itu antara cabaran kita, okey? Kemudian Imam Al-Ghazali pesan pasal kita kena jaga perut ni, jangan makan banyak sangat. Berusahalah untuk berbuka dengan makanan yang halal dan jangan menambah juadah sehingga melebihi kebiasaan makananmu setiap hari dengan alasan berpuasa. Jika kamu meneruskan kebiasaan juadah setiap hari, 3 kali tetapi digabung semuanya ketika berbuka, maka tidak ada bezanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ha. Jadi maksudnya kalau dah kita tak sarapan, tak makan tengah hari, kita gabung waktu berbuka semua sekali sampai tersandar kita tak boleh bangun, penuh perut kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tak samalah macam kita bukan bulan puasa, sama je dengan bulan Syawal, sama dengan bulan Muharram, sama je dengan bulan yang lain. Jadi rugilah kita, Kemudian cabaran wanita yang seterusnya, yang kelima, cabaran apabila wanita tak puasa. Ha, kan tadi perbezaan lelaki dan perempuan, kita ada hari yang tidak berpuasa, kan? Okay, jadi apa cabarannya? Okey, ini antara sebab dulu kenapa kita meninggalkan puasa. Yang pertama sekali adalah datang haid. Jadi datang haid dan juga nifas, ini adalah dua perkara yang mungkin kita tak dapat elakkan, dan akan berlaku kepada setiap wanita, Kalau nifas ni berlaku pada setiap wanita yang dah berkahwin, kita melahirkan, maka kita ada darah nifas, maka ketika ini kita mesti cuti. Ha, jadi tak ada pilihan untuk tak apalah nak puasa jugalah, tak boleh sebab kita diharamkan untuk berpuasa. Ketika kita berada di dalam keadaan haid dan nifas, inilah antara kekurangan wanita dari segi agama, kita ada masa cuti. Kemudian mengandung. Mengandung dan menyusukan anak. Ini adalah juga sebab kenapa seseorang wanita itu meninggalkan puasa. Cuma mengandung dan menyusu ini ada dua keadaan lah. Sekiranya wanita itu meninggalkan puasa sebab dia hamil ataupun menyusu anak sebab bimbang akan kesihatan dia, dia tak sihat lah bila mengandung menyusu ni, dia jadi demam, dia jadi tak sihat, badan tak larat, maka dia buka puasa. Bila dia buka puasa, dia kena khodok sahaja. Maksudnya di bulan Syawal ke nanti habis daripada Ramadan, dia kena khodok balik puasa yang ditinggalkan semasa dia tak larat ketika mengandung dan menyusukan tadi. Tapi kalau dia bimbang anak dalam kandungan dia, doktor kata ni kalau awak kalau awak puasa nanti anak awak tak cukup zat, okey, dia bimbang, maka dia kena khabat dan bayar fidyah sekali. Itu adalah wanita mengandung dan menyusukan anak. Okey, tapi kesemua kita haid, nifas, yang tinggalkan puasa ini bukan tinggal begitu sahaja. Cabaran kita adalah menggantikan puasa apabila berada di luar daripada Ramadan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safar fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kamu yang sakit atau yang bermusafir, maka hendaklah menggantikan puasa mereka pada hari yang lain. Jadi orang yang wanita yang menyusukan anak tadi, yang hamil tadi, yang risau akan kesihatan diri dia, sebab tu dia kena khabak tadi, sebab dia dalam kelompok maridan, iaitu orang yang orang yang sakit. Okey, jadi ini adalah tanggungjawab untuk khabak puasa. Tanggungjawab apa? Khabak puasa. Yang pertama, dia ada 3 kategori lah. Wajib khadak,
wajib qada dan bayar fidyah serentak, dan yang ketiga tidak wajib qada. Siapakah yang wajib qada? Iaitu orang yang sedang sakit dan sakitnya akan memberi mudarat kepadanya atau bertambah lambat sembuhnya jika dia puasa. Orang yang meninggalkan puasa sewaktu berlayar atau musafir. Ibu yang haid ataupun menyusukan anak, ibu yang bukan haid, ibu yang hamil atau yang menyusukan anak dan khawatir dirinya menjadi mudarat, orang yang sedang haid atau nifas, orang yang terlalu lapar atau dahaga yang boleh memusnahkan dirinya, orang yang batal puasanya kerana salah satu sebab yang membatalkan. Semua kelompok ni wajib qada puasa apabila berada di luar daripada Ramadan. Yang kedua, wajib qada dan bayar fidyah, iaitu ibu yang hamil atau menyusukan anak. Sekiranya si ibu hanya khawatir anaknya menjadi mudarat, orang yang berhutang puasa yang belum menjelaskan, itu satu kategori. Yang kedua, orang yang berhutang puasa yang belum dijelaskan sehingga bertemu Ramadan yang lain. Dia sepatutnya qada dalam tahun ni, tapi dia tak sempat nak qada dah masuk bulan puasa. Maka yang tadi itu yang dia tak sempat qada, katakan 7 hari dia tak sempat qada, itu dijadikan sebagai fidyah. Tapi 7 hari tu hilang tak? Tak hilang. Dia akan bawa lagi ke tahun depan walaupun dia dah bayar fidyah. Bila akan hilang fidyah? Setelah dia mengkhodokkan puasa tersebut. Yang ketiga, tidak wajib khodok tetapi bayar fidyah sahaja. Katakan kita jaga orang yang sakit, yang tidak berdaya untuk berpuasa. Dan harapan sembuh sangat tipis. Jadi itu adalah fidyah, tidak wajib khodok tapi fidyah sahaja. Orang yang lemah kerana sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Orang tua juga fidyah sahaja. Okey, baik. Ini pun antara cabaran wanita bila berada di bulan Ramadan, bila kita tak puasa. Okey, adakah wajib imsak bagi perempuan yang suci daripada haid di siang hari Ramadan? Sekiranya mereka suci di pertengahan siang bulan Ramadan, maka sunat ke atas mereka untuk imsak, yakni menahan diri daripada makan dan minum pada waktu-waktu yang berbaki tersebut, dan tidaklah hal itu imsak wajib baginya berdasarkan apa yang disebut oleh pengarang, dan itulah pandangan di sisi mazhab Syafi'i. Okey, jadi ini imsak, maksudnya menahan diri. Katakan kita datang haid, tapi hari ini 21 Ramadan, kita cek dalam pukul 11 haid kita dah berhenti dah, kan? Tapi tadi lepas subuh waktu kita sahur semua masih ada lagi. Tapi kita cek dalam pukul 11-12 dah berhenti dah. Okay. Jadi kita tak mandi wajib lagi, kan? Dan kita tak berpuasa pada hari itu dah kira burn. Tapi adakah kita perlu menahan diri? Tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi hukumnya adalah sunat untuk kita menahan diri bila kita dah suci daripada haid. Berkata Imam An-Nawawi, sekiranya keuzuran itu hilang setelah berbuka, maka tidak wajib ke atasnya untuk imsak dalam tempoh siang hari yang berbaki, tetapi sunat baginya. Sama juga Imam Nawawi pun kata sunat juga. Okay? Sekiranya dia hendak makan, hendaklah disembunyikan untuk mengelakkan timbulnya fitnah dan dikenakan hukuman daripada pemerintah. Maksudnya, ini antara adab. Kalau kita tak boleh berpuasa, waktu tu kita uzur. Kalau kita nak makan, kita kena jaga adab. Jangan makan di khalayak. Antara adabnya lah. Makan tu mesti disembunyikan. Kita jangan pergi McDonald buka kan. KFC buka. Dia pergi ajak kawan-kawan 3-4 orang daripada pejabat. Jom kita pergi makan. Kita kan cuti. Cuti pula sekelompok kan. Allah, jadi best lah. Jadi kalau kita beli pun belilah drive through. Kemudian berhentilah kat mana-mana yang tak dilihat manusia, kita makan. Ataupun makanlah dalam bilik, tutup pintu. Makan kat pantry, tutup kunci pintu, kan? Bila kat luar dilarang masuk. Okey, jadi maksudnya kita makan sembunyi. Okey, kemudian jika haid saya berhenti sebelum fajar dan saya belum sempat mandi hadas, adakah saya dibolehkan puasa?
Anda boleh puasa jika anda suci dari haid atau nifas sebelum fajar dan sebelum sempat mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Anda juga perlu berniat puasa pada hari tersebut walaupun dalam keadaan berhadas besar. Okey, ini adalah kerana pada saat haid atau nifas anda berhenti, anda telah termasuk pada golongan yang wajib berpuasa. Dan ini sama halnya dengan orang yang masih di dalam keadaan junub apabila telah masuk fajar, yang mana puasanya sah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang melewat-lewatkan mandi, ni cabaran. Bila kita dah kering daripada haid, kita kena mandi cepat-cepat. Kalau orang tu lambat-lambatkan mandi, puasa seseorang yang mandi hadas besar selepas waktu subuh ialah sah. Namun, jika individu sengaja melambat-lambatkan sehingga luput waktu solat subuh, maka dia berdosa. Ada dua kesalahan yang dilakukan, iaitu sengaja melambatkan mandi hadas dan tidak solat subuh. Ha, ini cabaran. Okey, untuk wanita. Okey, cabaran membawa keluarga memasuk syurga. Kita kena didik anak-anak kita mengimarahkan Ramadan. Dan kita kena bantu keluarga kita untuk menjadikan rumah sebagai masjid. Kalau kita tak dapat pergi masjid sebab masjid terhad, bilangan untuk masuk, maka kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Yang ketujuh, berkaitan dengan mencari Al-Qadar di 10 akhir Ramadan. Okay. Cabaran beribadah dengan anak kecil. Ini rata-rata bila saya buat status dekat Facebook, kan? Ini antara rata-rata yang dikemukakan oleh wanita-wanita yang ada anak kecil, kan? Kita melalui saat bila mana kita nak puasa, nak solat tadi, tiba-tiba anak nangis, dia nak ajak tidur dan sebagainya. Antara cabaran. Okay. Dan cabaran yang kedua, amalan wanita haid 10 akhir Ramadan. Okay. Jadi, macam mana wanita haid nak dapat malam Al-Qadar? Okay, yang pertama, memperbanyakkan doa dan zikir. Antara doa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari kita baca sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay, lagi sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita hafal ya. Yang kedua, banyakkan sedekah. Tadi pun Nabi suruhkan wanita ni kena banyak sedekah dan banyak istighfar. Okay? Jadi, waktu 10 akhir Ramadan ini, cari lagi apakah peluang yang boleh kita sedekah. Sedekah yang paling baik adalah pada ahli keluarga kita yang susah. Tengok ada tak ahli keluarga kita yang susah sedekah. Tengok ada tak masyarakat jiran tetangga kita yang memerlukan sedekah. Kemudian, ini adalah bandingan orang yang menyumbangkan hartanya ke jalan Allah, umpama satu benih yang tumbuh, satu benih tumbuh terbit 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu ada 100 biji. Jadi kita dapat berapa? 700 biji. Umpamanya lah Memberi makan kepada orang berbuka. Ini juga dianjurkan kepada orang-orang yang ingin mendapat kelebihan 10 akhir Ramadan. Jadi berilah makan kepada orang yang berbuka. Okay. Kemudian amalan lain, mendengar dan membaca tafsir Al-Quran. Kita tak boleh ngaji kan? Dengar Quran boleh tak? Dengar boleh. Kita pasang sambil masak sahur tu pasang Quran. Kita boleh buka kitab tafsir, kita baca tafsir Quran. Baca buku yang boleh meningkatkan iman. Boleh ataupun kita boleh buka handphone, tengok video ataupun YouTube ataupun apa-apa tazkirah yang boleh menambahkan iman. Okay. Berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bangun menyediakan juadah sahur untuk keluarga dan juga hadir majlis ilmu. Dan antara cabaran yang terakhir, persiapan hari kemenangan. Ni kita nak pilih baju ni. Nak pilih baju untuk raya. Apa cabaran kita? Kita kena pilih baju tu sesuai. Ikut situasi. Katakan nak beli seluar ke nak beli apa, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, tapi seluar baju tu mesti labuh.
seluar baju tu mesti longgar. Okey, kemudian kena pakai stokin. Menjaga tingkah laku dan cara berjalan ketika kita bermuamalah antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Sempurna bukan sekadar membalut tubuh. Mesti sempurna menutup aurat. Baju tu kena tebal, jangan sampai nampak warna kulit. Tidak sampai membazir, beli baju yang mahal sangat. Tidak tabarruj, eh? Tudung labuh di bawah paras dada, menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, dan juga tidak pakai wangi-wangian. Eh, ini kalau ini ikut daripada dapatan kajian lah, eh, daripada kitab dan juga daripada interview. Tapi kalau memakai wangi-wangian ni dibenarkan, tapi kita kena pilih wangi-wangian yang sesuai dengan wanita. Maksudnya apakah wangian yang sesuai untuk wanita? Yang bau dia tidak terlalu menyengat harumnya. Maksudnya kalau dia masuk pintu pejabat, hujung office tu dah bau. Okey. Jadi biarlah orang datang duduk tepi, bau wangi. Tapi duduk jauh, tak bau wangi dia. Itu adalah ciri-ciri wangian untuk wanita. Okey, cara menyambut Aidilfitri. Jadi ini juga tanggungjawab dan cabaran wanita untuk merangka bagaimana nak menyambut Aidilfitri. Bertakbir dan bertahmid serta memperbanyakkan doa pada malam raya. Eh, mengeluarkan zakat fitrah, ini suamilah. Eh, solat sunat hari raya. Kita pun boleh solat sunat hari raya di masjid ataupun di rumah. Makan sebelum menunaikan solat hari raya. Bermaafan, ziarah menziarahi, menjamu tetamu terutamanya yang fakir. Okey, untuk akhir. Eh, sebab kita ada masa satu jam kan. Ini kena 3 jam. Okey. Tips menghadapi cabaran. Macam mana kita nak hadapi cabaran tadi? Banyak kan cabaran kita, saya bagi 8 tadi cabaran. Dalam 8 ada anak-anak-anak ada lagi kan. Ha, jadi apa tips kita nak menghadapi cabaran? Wanita perlu kuatkan kepribadian diri sebagai kunci menghadapi cabaran. Yang pertama, kita kena kuat. Kita kena kuat dulu. Ha, kan? Okay. Yang kedua, menunaikan hak diri sendiri. Maksudnya, di samping kita menunaikan hak dan tanggungjawab pada orang lain, kita kena fikir juga pasal diri kita. Kalau kita sakit, macam mana kita nak buat kerja tadi? Macam mana nak masak sahur? Macam mana nak puasa? Macam mana nak tahajud? Macam mana nak pergi terawih? Kita sakit kan? Jadi kita kena tunaikan hak diri sendiri juga. Antaranya, yang diberikan kat sini dalam kajian saya ni, berurut badan apabila terlalu penat. Jadi boleh cari tukang-tukang urut untuk urut-urutkan badan. Suami pun boleh tolong urutkan isteri. Eh, saya memang suka kalau pergi berurut sikit-sikit lah. Okay. Jadi dicarilah tempat urut yang betul. Rehatkan diri. Saya pergi tengok cerita lah. Saya pergi tidur ke. Saya jadi cut off daripada kerja kejap. Jadi jangan kerja je sampai balik dah apa tu, tengok langit pun kat bawah, tengok darat dekat atas. Eh, jangan tengah terbalik. Eh, jadi rehat kalau rasa penat sangat. Eh, jangan sampai badan bagi hints, dah kita terlalu penat, kita paksa juga, nanti kita akan jumpa di hospital. Eh, jadi kita tak nak macam tu, kena ada waktu rehat, ada jadual. Takkanlah kerja sampai pukul 3 tak makan. Tak adil pula dengan diri sendiri. Hak diri perlu difikirkan. Yang ni kena tunaikan hak. Kita nak kerja, kita kena tunaikan juga hak diri kita. Kalau kita dah terlalu penat, boleh ambil cuti rehat. Rehatkan diri. Lepas tu bila dah hilang rasa penat tu sikit, kita boleh kembali bertugas. Eh, ataupun tadi kita buat benda-benda yang boleh merehatkan diri. Maksudnya katakan kerja sampai pukul 5. 5 ke atas tu kita balik boleh tengok pokok bunga, kita boleh tengok kucing, kita boleh tengok anak-anak yang boleh memberikan ketenteraman kepada diri kita. Kena ada aktiviti tersebut. Kemudian kena rebut peluang juga. Kita tak boleh jadikan cabaran tu sebagai alasan untuk kita tak melakukan perkara tersebut. Seorang yang ingin cemerlang mestilah pandai merebut peluang yang ada. Apabila dia ada peluang disediakan, dia boleh guna dengan baik. Kalau peluang itu tak diambil, itu maknanya rugilah. Jadi maksudnya kena ambil peluang. Kemudian kena berani sahut cabaran.
Orang lain berjaya dan dia kata why not me? Kalau orang boleh, apa pasal saya tak boleh? Jadi dia mencabar diri dia lah. Maksudnya dia kena cabar diri. Maksudnya kalau orang dulu memang ada anak kecil juga, tapi dia boleh lakukan perkara tersebut, maka kita cuba untuk sesuaikan dengan keadaan kita. Macam mana kita nak juga ni ustazah saya nak juga khatam Quran. Jadi buatlah apa cara yang boleh juga kita ngaji Quran. Ada kawan tadarus saya tu yang online, sambil online anak-anak dia ada kat tepi dia. Dan ada juga seorang panel. Dia tengah online waktu tu anak dia sakit. Ni doktor perubatan, Dr. Syafah nama dia. Dia lepasan Al-Azhar. Okey, jadi waktu live ni anak dia nangis, dia dokong. Sambil dia bercakap tu, anak dia ada bersama dengan dia. Sebab dia kata dia minta maaf kerana dia sedang menjaga anak dia yang sakit. Tapi dia masih lagi memberi input dalam keadaan anak dia mengganggu dia. Kan? Tapi itu adalah satu cabaran yang saya anggap Dr. Syafah telah berjaya mengharungi cabaran tersebut. Okey, yang ni antara yang diberikan komen oleh kawan-kawan dekat Facebook. Okey, terawih terberhenti-henti sebab nak menyusukan anak, nak cebok anak. Sama juga dengan baca Quran, baru nak bertadarus anak ajak tidur. Nak beribadah memang kena mujahadah selalu. Bangkit waktu anak-anak tidur. Ini antara yang diberikan tips lah. Kena mujahadah dan kita kena cari masa yang terluang untuk kita nak rebut juga kelebihan Ramadan tadi. Jadi kita kena rebut. Selagi mana Allah pinjamkan nyawa, selagi mana Allah beri sihat. Kalau kita nak tunggu anak besar, nanti bila kita dah, anak pun dah besar, kita pula dah tua. Bila anak dah besar, kita kena jaga orang tua kita yang sakit pula. Menjaga ibu bapa kita yang dah tak berupaya. Jadi kita ni nak cari masa peluang ni susah jugalah. Jadi itu antara cabaran lah. Jadi kita kena rebut jugalah. Dalam cabaran ni kita kena cari juga peluang untuk kita guna selagi mana kita mampu. InsyaAllah. Okay. Kemudian kita kena ambil semangat daripada orang lain. Ni yang terakhir lah ini antara yang terakhir, ambil semangat daripada orang lain. Yang ni saya ambil petikan daripada saudari Neri. Saudari Neri ni, dia ni adalah apa tu namanya, anak kepada syuhada Kri Nanggala, KRI Nanggala. Dulu saat ayah mau meminang bunda, ini dalam bahasa Indon lah sebab Kri Nanggala kan berlaku di Bali kan. Dulu saat ayah mau meminang bunda, ayah ragu kerana dia tahu tugasnya yang akan membuat beliau akan sering meninggalkan bunda. Namun kami saling cinta, satu saat ayah bilang, jadi tentera adalah takdirku dan cinta dan mencintaimu juga takdirku. Dan jika kamu tak sanggup akan takdirku, baiklah aku akan kuikhlaskan. Maaf, saya lebih memilih jadi tentera dari menjadi pasangan yang tidak siap menjadi isteri tentera. Lalu bunda menjawab, menjadi tentera adalah takdirmu mas dan menjadi isteri tentera adalah takdirku. Aku siap. Okay. Benar saja. Ayah pernah bertugas di hitungan bulan sampai setahun lebih. Bundalah yang menggalas alih tugas ayah. Benarin, genteng, menambal rumah. Bahkan hanya adik galang yang lahir itu ditunggu ayah. Tidak untuk anak pertama dan kedua bunda. Bunda urus anak sendiri. Bunda lakukan semua hal saat ayah bertugas. Namun bunda jadi ratu saat ayah di rumah. Ini kata Neri. Okay. Bagaimana mak dia berkorban menjadi isteri seorang tentera. Jadi kita ambil semangat mereka. Kerana kita ujian mereka ini lebih dahsyat daripada ujian kita. Yang suami kita selalu di rumah. Kan? Ini jadi bunda kepada Neri tadi mengajak anaknya untuk solat gaib lah kepada ayahnya kan. Ini antara peristiwa yang dekat dengan kita untuk kita ambil pengajaran. Okay. Dan yang terakhir untuk menghadapi cabaran, wanita perlu sokongan daripada individu di sekitarnya. Jadi kita ni tak kuat, suami-suami yang berada di luar sana, kami tak kuat. Kami perlukan juga
Walaupun kami dah usaha untuk menjadi orang yang kuat, tapi kami tetap memerlukan sokongan dan dukungan daripada orang-orang yang berada di sekeliling kami. Okay. Kalau dari sudut kaunseling, kan, kalau kita paksa juga ini daripada pandangan Dr. Syamsiah Jayos dari UNIMAS, cabaran psikologi seperti stres, cepat nak marah, jiwa tak tenteram. Ini antara yang berlaku pada wanita. Beban mengurus rumah jika tidak dibantu dan toleransi daripada suami mungkin boleh menjejaskan kesihatan mental dan mendapat penyakit mental serta depression dan OCD dan lain-lain. Implikasi kepada sudut kesihatan seperti masalah berjerawat, rambut gugur, hormon tak stabil, menyebabkan cepat penat dan badan bisa-bisa serta lengah-lengah. Okey. Jadi yang ni kita ambil itibar. Suami-suami, sokonglah kami. Bantulah kami. Kalau kami penat, tolonglah masak sekali. Okay. Jadi itulah rayuan pada para suami untuk kita sama-sama. Bos-bos pun, bos-bos lelaki, fahami kami kan tentang jadual kami, menguruskan anak-anak, keluarga dan suami. Okay, jadi kita sama-sama memahami. Ini adalah orang-orang yang berada di sekitar seorang wanita. Majikan, suami, anak-anak. Jadi bantulah ibu bapa. Okay? Ha, jadi alhamdulillah inilah perkongsian kita pada pagi yang penuh keberkatan ini. Okay? Silakan Abang Safia. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sungguh cabaran-cabaran kita sebagai kaum wanita ya doktor. Dan saya rasa daripada 8 tu banyak lagi yang doktor belum huraikan cabaran-cabaran yang kita hadapi ni. Dan mungkin di sini saya bacakan dulu ada satu soalan daripada Nadia Abu Bakar. Doktor nak bertanya, kalau kaum perempuan ni dalam 10 malam terakhir ni dalam haid, macam mana untuk mengejar malam Lailatul Qadar? Ada doa-doa yang sesuai atau amalan yang boleh dilakukan? Tadi doktor dah ada huraikan sedikit. Nah, mungkin ada lagi tambahan-tambahan amalan dan doa yang mungkin nak doktor ketengahkan. Silakan doktor. Okey, berkaitan dengan wanita yang haid, ini adalah fitrah wanita kan. Jadi maksudnya kita akan melalui saat tersebut apabila tiba waktu yang ditetapkan kan. Okey, jadi apakah amalan? Jadi amalan saya dah kongsi tadi berkaitan dengan amalan. Dan doa yang paling baik untuk dibuat ataupun dibaca adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi selain itu kita banyak berselawat ke atas Nabi dan juga istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita boleh baca selawat tafrijiyah, kita boleh baca selawat syifa, kita boleh baca selawat fatih, Jadi itu pun boleh kita amalkan sepanjang bila kita haid berada di bulan Ramadan, bahkan kita berada pula di 10 akhir Ramadan. Jadi itu yang kita buat sambil kita masak sahur, kita bangun sahur sebab kita nak dapat juga menghidupkan malam kan. Jadi yang haid tu jangan kita tidur, jangan kita ketiduran sahaja, tetapi bangunlah pada malam itu, paling kurang bangun pukul 4, masak sahur. Sambil masak sahur itulah kita zikir, sambil basuh beras kita zikir, sambil kita goreng ikan kita zikir. Jadilah peluang-peluang untuk kita menghidupkan Ramadan kita. Dan kita juga boleh berada di majlis ilmu. Majlis ilmu ni kita boleh dapat daripada banyak tempat. Kita boleh dapat daripada live Facebook ke, kita boleh dapat daripada YouTube, kita boleh dapat daripada program-program di kaca TV Ihya Ramadan. Jadi itu juga boleh kita lakukan ketika kita berada di 10 akhir. Jadi kalau kita tonton TV tu, janganlah kita tonton perkara yang tidak mendatangkan pahala untuk Ramadan ni kan. Jadi kita carilah program-program yang boleh menambahkan iman. Itu termasuk juga kita berada di dalam majlis ilmu. Okey? Okey, terima kasih doktor atas huraian yang diberikan.
Okay, saya rasa saya dah tak nampak lagi komen daripada penonton. Cuma mungkin saya dapat ulaskan di sini, kita sebagai wanita memang akan hadapi pelbagai cabaran sama ada di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Dan yang pastinya tak kira sama ada kita bergelar isteri atau ibu tunggal atau mungkin yang masih belum berpasangan, kita memerlukan sokongan daripada orang di sekeliling kita, sama ada suami, ibu bapa dan anak-anak dan rakan-rakan itu sendiri. Sebab dalam hidup kita memang akan penuh dengan cabaran, betul doktor? Betul, betul. Okay, saya rasa sehingga ini sahaja kita punya perkongsian. Dan saya harap semoga kita semua mendapat natijah takwa dan di malam di 10 akhir Ramadan ini semoga semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Dr. Naimah atas perkongsian. Insya-Allah kita mungkin akan ada sisi perkongsian yang lain. الخواتيم ويستسقى الغمام.